Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi urumihi fid dharaini amin. Bab sekarang nerangkan tentang riya. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wahzar lan ngrekso sira min dako ikir riyai atau wedya sira min dako ikir riyai saking pira-pira lembut-lembute riya. Khaufan krono wedi ming dia il ujuri saking kasio-sioni ganjaran wadul matil kolbilan petenge ati wa min dako ikir riyai lan iku saking piro-piro lembut-lembute riya. Istihlaul ibadati utawi milang-milang manis ibadah utawi milang-milang manis ibadah. Bab ini nerangkan tentang riya. Kita disuruh untuk menjauhkan diri dari perbuatan riya, meskipun riyanya itu adalah riya yang sangat tipis, riya yang sangat khafi, masih sangat samar. Karena orang kalau melakukan perbuatan riya, riya itu pamer, melakukan perbuatan riya mengamal bukan karena Allah, amal karena manusia, ngaji karena manusia, sedekah ini karena manusia, ingin dipuji manusia, itu namanya riya. Orang kalau sudah punya perasaan riya, maka ibadahnya akan hapus, tersia-sia. Puasa karena riya, hapus puasanya sudah, enggak ada pahala. Sholat karena riya, ngaji karena riya, maka pahalanya itu habis, enggak dapat pahala sekali, sama sekali. Bahkan lagi, orang kalau hatinya riya, maka riya itu akan membuat hati menjadi gelap. Kalau sudah hatinya gelap, hati ini peteng, maka dibuat belajar itu tidak cepat masuk. Dibaca berulang-ulang kali tetap tidak masuk. Dikandani, diajak kebaikan juga sama. Sulit ini. Dipenging mau maksiat, dilarang untuk maksiat. Nah, kalau hatinya sudah riya, peteng, tetap maksiat. Diajak untuk kebaikan, tidak gubris, tidak mau melaksanakan kebaikan. Itu karena hatinya sudah peteng, sudah gelap. Itu efek dari perbuatan riya. Qala dawu sapa sahibul wasiyati, wong kang duweni wasiat, subun utawi riya iku kaya racun, racun kotilun kang mateni muhbitun kang nglebur lil amali maring amal. Riya itu ibaratnya seperti racun yang membunuh dan bisa menghapus pahalanya amal. Itu sangat bahaya, bahaya riya. Makanya kita jangan sampai hati kita mempunyai perasaan riya meskipun itu hanya sedikit sekali, karena sangat bahaya. Bahayanya itu amal kita hapus seperti tidak pernah amal sama sekali. Walaula suhu tutu afai landamun oraono utawi oleh nyekseni piro-piro wongkeng apes. Lamun oraono utawi oleh nyekseni piro-piro wongkang apes takzima makomihim ing ngegungaken makomi du'afa indan nasi ing dalem sandenge manungso
bisaharil layali kelawan melek ing dalam waktu bengi al-kamilat ikang sempurna mastato mongko ora kuasa ora kuasa sapa duafa saharol lailatin ing melek sewengi kamilatin kang sempurna fatlan apa maneh antawa misahari saking langgenge melek. Jadi kita termasuk orang-orang yang doif, orang-orang yang lemah, kita itu tidak akan mampu tidak tidur selama semalam suntuk. Semalam suntuk sholat terus, semalam suntuk belajar terus, ibadah terus. Kita tidak akan mampu seperti itu, apalagi terus menerus setiap malam, enggak mampu. Ya kecuali kita itu ada perasaan karena merasa manis melaksanakan ibadah. Manis menjalankan ibadah itu termasuk riya yang khofi, riya sing samar. Sampai senang ibadah, saya senang ngaji, merasakan nikmat, nikmatnya ngaji, merasakan nikmatnya sholat, sholat terus menerus, merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Ya, kita merasakan manisnya membaca Al-Quran, merasakan manisnya ibadah, puasa, zikir, itu termasuk riya. Ini masih awal permulaan bab riya, jadi sangat kereng. Kita ngaji terus merasa alhamdulillah saya seneng sekali ngaji, punya perasaan seperti itu, itu masuk riya, riya yang sangat kecil. Wa qad ajma'a lan teman-teman sepakat sapa al-arifuna pira-pira wong kang makrifat ala anna min alamati riya'i ingatasi sak temene iku saking alamati riya istihla'ul ibadati utawi milang-milang manis ibadah li'anna nafsa krono sak temene nafsu ikula tastalidhu ora milang-milang enak apa nafsu al ibadata ing ibadah illa in wafakot angin lamun nyocoki apa nafsu hawa ha ing hawane nafsu merasa manis melaksanakan ibadah, merasa seneng melaksanakan ibadah, ngaji terus merasa seneng, sholat terus merasa senang. Ini berarti merasa manis ibadah. Merasakan manisnya ibadah itu termasuk perbuatan riya. Kenapa kok dikatakan riya? Karena kesenangan tadi itu adalah termasuk sesuatu yang sangat disukai oleh hawa nafsu. Berarti masih nuruti nafsu. Senang ngaji terus, merasa manis, betah ngaji. Berarti masih nuruti hawa nafsu. Jadi kalau ngaji, yang ngaji terus. Jangan karena kita itu seneng, asik, atau gimana. Yang penting sudah ngaji. Tidak usah karena apapun. Ya ini tingkatan ikhlas yang sangat tinggi. Tidak boleh merasakan manisnya ibadah. Tidak boleh. Ini kan maklum. Ini kan termasuk kitab mendidik supaya kita itu menjadi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang soleh, bahkan bisa menjadi pangkat yang lebih tinggi, menjadi seorang wali. Jadi tidak boleh merasa manis dalam ibadah. Cuma kalau masih tahap awal, tidak apa-apa. Sampai ngaji, merasa senang, merasa manis dengan ngaji, diperbolehkan. Karena kita kan tingkatannya ngaji masih tingkatan TK. Mau ngaji kalau ada embel-embelnya, mau sekolah kalau disangoni, itu. Yang kalau sudah tingkatan tinggi, pokoknya ibadah, wirid ya wirid. Jangan sampai kita wirid karena punya perasaan senang. Meskipun tidak ada niatan pamer, tapi punya perasaan senang, itu sudah termasuk riak. Riak, riak yang hobi yang sangat tipis. Walau anna halan namun saktamene nafsu, iku kholasot murni. Murni apa nafsu minal hawa saking hawa nafsu nasakula mongko yakti abot
apa hawa alaiha ingatasi nafsu. Tadi kan ibadah karena senang. Kalau orang ibadah senang, berarti itu adalah termasuk hawa nafsu. Termasuk hawa nafsu. Seandainya dia itu tidak punya hawa nafsu seperti itu, maka dia itu tidak akan mau ibadah. Akan merasakan beratnya untuk beribadah, merasakan beratnya untuk ngaji. Nah, kalau kita ya monggo, enggak usah terlalu takut riak. Kadang mau qiyamul lail, sholat malam, takut kalau saya sholat malam nanti dibilang saya adalah orang riak. Akhirnya enggak jadi sholat malam. Mau puasa, takut kalau saya puasa nanti termasuk orang-orang yang riak. Karena kalau kita puasa dikira orang riak. Senang, alasan senang. Kenapa senang puasa? Terus lagi kalau puasa di kitab ini kan meninggalkan mubah. Biar kita naik pangkat. Kita ada tujuan ingin naik pangkat. Itu sudah termasuk riak. Tidak benar sudah ini. Nah kalau kita tidak apa-apa, silahkan. Masih pertama sampean. Tak sekolah biar pinter. Tak sekolah biar dapat ijazah. Tak sekolah kalau dapat ijazah nanti dapat pekerjaan. Itu tidak apa-apa, silahkan. Untuk tingkatan pertama, kita sekolah, tujuan dapat ijazah, kita sekolah. Silahkan. Mondok biar pinter, mondok biar dapat ijazah, nanti biar dapat melamar pekerjaan kesana kesana kemari. Itu tingkatan pertama, tidak apa-apa. Nanti perasaan ini dengan sendirinya akan hilang. Kayak orang baca surat waqiah. Sampai baca surat waqiah tujuannya biar rezekinya lancar. Pagi sore waqiah terus. Biar lancar rezekinya. Itu kalau tingkatan sufi, tingkatan wali itu tidak boleh itu. Namanya masih riak. Baca surat waqiah karena ingin mendapatkan rezeki yang jembar. Kenapa kok anu lagi? Iya senang, karena kalau saya bawa jawab lagi rezeki saya itu tambah lancar. Itu masih termasuk riya. Tapi untuk para pemula tidak apa-apa, silakan. Saya baca surat waqiah tujuannya biar rezekinya lancar. Tidak apa-apa untuk tahap awal. Tahap awal. Nanti kalau sudah terbiasa membaca waqiah terus, sampean dirubah niatnya. Yang penting niatnya ibadah. Wis tidak usah niat apa-apa, niat ibadah. Ya, itu tidak apa-apa. Makanya para ulama itu membagi riya itu menjadi ikhlas. Ikhlas itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ikhlas, yaitu tingkatan ulia, tingkatan paling tinggi. Jadi tingkatan ulia ini seorang beribadah hanya karena Allah, murni karena Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Tingkatan ulia. Yang kedua tingkatan wusta, tengah-tengah. Tingkatan wusta itu orang beribadah supaya masuk surga. Tak sholat biar masuk surga. Saya berhenti tidak mencuri biar tidak masuk neraka. Saya tak puasa biar enggak disiksa neraka. Tak puasa, saya tak sholat tahajud biar masuk surga. Itu termasuk tingkatan ikhlas yang tengah-tengah. Ya, tingkatan ikhlas paling rendah. Sampean baca surat Yasin, tujuannya biar selamat. Tak baca surat Yasin pagi sore biar selamat dari virus corona. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya biar selamat. Itu tingkatan ikhlas yang paling rendah. Masih ikhlas. Baca waqiah biar rezekinya lancar. Termasuk ikhlas. Ikhlas yang paling rendah. Jadi ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Kalau di sini pokok baca ibadah, baca Quran atau baca sholawat atau amal-amal ibadah lainnya kok merasa senang, berarti dia itu kesenangannya termasuk hawa nafsu. Kalau tidak punya kesenangan, buktinya kalau tidak punya kesenangan, tidak punya hawa nafsu, dia itu akan merasa berat untuk melaksanakan ibadah. Makanya beribadah karena senang, senang berarti nuruti nafsu, kalau nuruti nafsu berarti namanya riya. Kola wa min halan iku saking hala istihlaul ibadah
istihlaul ibadah al amalu utai amalillahi krono Allah Ta'ala warisai'in nan krono suwici-wici akhoro kang weneh. Termasuk riya juga ini, amal karena Allah dan karena selain Allah. Ya contohnya baca Al-Quran, baca surat Waqiah, tujuannya karena Allah, mintanya karena Allah, juga di samping itu minta supaya lancar rezekinya. Dan juga termasuk ikhlas, tapi di sini termasuk riya. Kalau tadi kan termasuk ikhlas yang paling rendah. Kalau di bab ini maklum masih pertama, tadi itu kurang. Kayak Imam Al-Ghazali pertama itu kurang. Agak akhir agak longgar. Kayak kemarin masalah masalah dunia. Semua dunia tidak ada baiknya. Tapi akhir-akhirnya dunia ternyata ada baiknya. Agak longgar wis. Boleh kita pakai baju bagus, rumah bagus, mobil bagus. Tujuannya adalah mensyukuri nikmatnya Allah. Boleh. Iya juga sama, nanti ada pembahasannya itu. Qala dawu sapa sayyidi Gusti kita Abdul Qadir Ad-Dastuti. Syekh Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahullahu taala. Alaika natepono sira bi ikhlasil qasdi kelawan ikhlasi sejod illahi krono Allah Ta'ala. Wala tuhawin hawana yuhawinu wala tuhawin lan ojo ngegampang siro, ojo ngegampang siro fi dhalika ing dalam mengkono-mengkono ikhlas. Watar dolan rido siro bital bisi nafsika kelawan olai mbawuri ati iro, olai nyampuri ati iro alaika ingatasi awak iro fatah naka mongko rusak siro. Tidak boleh, jangan dicampur-campuri. Yes, murni. Kalau puasa murni niat karena Allah, tidak karena saya tak puasa Senin Kemis. Kalau saya puasa Senin Kemis biar nanti munggah derajatnya, dikasih orang sing pinter, dapat jodoh sing ganteng, biar saya nanti kaya raya. Berarti tidak murni karena Allah. Sudah, enggak puasa, niat puasa karena Allah. Menghafalkan Quran ya sudah, niat menghafalkan Quran karena Allah. Tidak usah niat-niat yang lain. Kalau menghafalkan Quran biar hidup saya enak, biar saya dimuliakan, berarti kan banyak-banyak tujuan. Ini yang tidak diperbolehkan, termasuk sayun akhir. Ka'ayyakuna koyo yanto ono opo alba'isu barangkang nange akan laka maring siro fi fi'lil ibadati ing dalem nglakoni piro-piro ibadah. Iku amroini perkara loro fanin rupane dunya barang kang sirna dunya. Ibadah tujuannya itu dunia. Wabakin lan barang kang kekal atau akhirat, atau ada mengatakan ikhlas karena Allah. Jadi beribadah dengan dua tujuan ini tidak boleh. Ini contohnya, baisnya itu penyemangat kita untuk melakukan ibadah ada dua perkara. Pertama dengan tujuan dunia, kedua dengan tujuan mengharap pahala di akhirat. Ini juga sama, tidak boleh itu. Harus murni. Makanya baca sholawat biar kaya raya itu termasuk tidak ikhlas di sini. Sudah yang penting baca sholawat, ya baca sholawat wis. Ikhlas karena Allah. Tidak usah karena lain-lainnya. Jadi kalau baca sholawat, pertama ibadah, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua supaya lancar rezekinya. Itu berarti ibadah dengan dua tujuan, yaitu fanin wa bakin. Wa hadza utawi iki-iki bais kanal kaiyakuna baisulaka itu. Iku min ashabi turukil riai, saking luweh angele piro-piro dalane riya. Alal mubtadiina ingatasi piro-piro wong kang ya, sulit itu, sulit. Karena rata-rata para pemula, kita kata masuk mubtadi, orang yang masih pemula dalam belajar, apalagi pemula dalam noto hati. Sulit. Kalau santri disuruh ayo baca surat Waqiah, pasti tanya untuk apa?
kok kita disuruh baca surat Waqiah? Nah, pasti itu. Jadi mengharap fadilah keutamaan bacaan-bacaan tadi ini tidak boleh. Tapi kalau kita sangat sulit, kalau di sini tidak diperbolehkan. Ayo baca surat Waqiah. Kenapa? Biar kaya raya. Ini tidak boleh. Ini termasuk baisnya. Baisnya tidak diperbolehkan. Masih kecampuran riya. Sekolah mondok kemudian diniati biar nanti kalau pulang pinter, kalau pinter nyari pekerjaan gampang, itu masuk baisnya juga enggak boleh di sini. Yes, murni mondok tok, tidak usah tujuan yang lain-lain, mondok karena lillahi ta'ala. Ini kan yang paling sulit. Pondok pun banyak orang mengamalkan amalan dalailul khairat, puasa Senin Kemis, ada yang mengamalkan dawamul jamaah, selalu sholat berjamaah 5 waktu, ada lagi yang dawamul wudhu, selalu mengamalkan wudhu terus menerus, wudhu batal wudhu. Tapi kalau untuk pemula itu pasti mengharapkan, saya tak dawamul wudhu biar gini, saya tak jamaah terus biar gini, pasti ada tujuan yang lain. Itu kalau kita, ya tidak apa-apa, karena kita akan termasuk mubtadi, masih pemula. Nanti kalau sudah terbiasa, tidak apa-apa, sudah langsung kita hilangkan yang lainnya, hanya murni karena Allah. Di annahu kronosak temeni hadza, karena saat temani hadza iku yusbihu, hadza itu tujuan-tujuan lain karena Allah dan karena tujuan yang lainnya, sayun akhir itu hadza iku yusbihu nyerupani apa hadza alaihim ing atase mubtadiin, waya surulan angel alaihim ing atase mubtadiin apa al ikhlasu selamat minhu saking hadza. Bihila firya'i kelawan bedani riya, kelawan bedani riya al-mujarrodi kang murni, al-mujarrodi kang murni, fa'innahu mongko sak temene riya, riya mujarrod, riya sing murni, dia itu sholat supaya dipuji oleh temannya. Ada calon mertua datang ke pondok, mau tak pura-pura langsung pakai baju sing bagus, surbanan, sambil bawa tasbih, biar calon mertua punya pandangan bahwa saya adalah orang sing ahli ibadah. Ini yang enggak boleh. Itu murni riya, itu murni riya. Saya tak sholat sing puwateng di depan sendiri, pas di belakangnya imam. Tujuannya apa? Biar saya dimantu oleh kiai. Ada tujuan lain. Ini yang jelas nyata itu. Ini riak murni seperti itu. Mencari sensasi katanya. Mencari perhatian. Itu namanya riak murni. Itu. Tapi ya kalian jangan takut. Jangan takut ibadah. Nanti takut riak. Saya tak sholat di shof paling depan. Biasanya kalian belakang biasanya. Tak sholat di shof paling belakang. Tapi kalau saya di depan, takut nanti saya dikira riak. Akhirnya enggak sholat. Mau puasa, takut dibilang riak. Enggak puasa. Mau ngaji, mau belajar, mau qiyamul lail, takut dibilang riak. Akhirnya enggak jadi sholat. Ya sudah, biar sudah. Kan sering kita. Sudah ambil Quran, niat mau ngaji. Sepi, enggak ada orang. Ambil Quran, mau ngaji. Ada temannya. Enggak jadi ngaji, taruh Qurannya ini. Sudah bawa sajadah, sudah mau ngamper sajadah, mau sholat qiyamul lail, ada temannya datang, temannya lihat, enggak jadi sholat. Kenapa? Malu atau takut saya dibilang riaan. Biar sudah sampean teruskan sholat, ada orang tetap teruskan sholat. Orang lain mengatakan sampean riak, yang penting sampean niatnya kan murni karena Allah. Biar wis orang lain mengatakan sampean riak sih. Jangan dihiraukan sudah.
Kalau sudah terbiasa, nanti akan hilang-hilang sendiri itu. Pertama pasti ada perasaan, saya dikatakan riak, biar nanti akan hilang sendiri. Teruskan wis, teruskan. Nanti lama-kelamaan pasti hilang sendiri. Malah orang mau ibadah enggak jadi, mau sholat enggak jadi sholat karena ada temannya. Mau baca Quran, sudah baca Quran, niatnya mau baca satu juz, ternyata ada temannya datang, baru sebuah lembar temannya datang, ditaruh Qurannya, malu, malu, atau takut dikatakan riya, enggak jadi baca. Itu malah termasuk syirik khafi itu, malah lebih beratan ini. Amal karena manusia riya, tidak beramal karena manusia, karena malu atau karena takut, malah syirik, syirik khafi. Makanya teruskan wis, yang mau puasa, enggak pernah puasa, mau puasa, silakan puasa. Enggak usah takut riya, nanti perasaan riya atau orang lain mengatakan sama riya itu akan hilang sendiri. Baca Al-Quran terus, belajar terus, dibilang riya sudah biarkan. Nanti perasaan sampean, aku adalah orang yang riya, itu akan hilang sendiri kalau kegiatan tadi sudah menjadi kebiasaan. Orang yang mengatakan saya meneriak pun juga akan berhenti sendiri kalau sama sudah terbiasa melakukan kebaikan. Salah satu cara setan mengganggu manusia supaya tidak melakukan kebaikan. Kamu jangan sholat. Kalau kamu sholat nanti kamu termasuk orang yang riak lah ini. Enggak jadi sholat. Membaca Al-Quran sudah ngambil Quran, sudah wudhu ngambil Quran. Membaca Al-Quran ada temannya, malu diletakkan. Termasuk dibijiki setan, kamu jangan baca Al-Quran, itu ada temanmu. Nanti kamu dibilang orang yang riak. Jadi langsung setan menaruh ke hatimu perasaan malu. Gak jadi ngaji. Gak terbalik. Sering saya katakan sama anak-anak kalau di rumah, ngaji silakan, wis di ruang tamu ngaji silakan. Di ruang tamu atau dimanapun sambil ngaji silakan. Kok malah ngaji, anak ngaji, tutup Qurannya pura-pura tidur. Mau sholat, sudah bawa sajadah, mau sholat, ketemu ayahnya, ketemu saudaranya, enggak jadi sholat, malah jagongan. Kenapa? Malu katanya. Mau melakukan kebaikan kok malu, antar balik. Silakan, saya yakin kalau sampai sholat, dilihat oleh ibunya, dilihat oleh ayahnya, ayahnya itu malah kagum, wah anakku bagus, rajin sholat. Saman baca Al-Quran, ada ayahnya, ada ibunya, meskipun duduk di sebelahnya, di depannya, teruskan baca Al-Qurannya, gak usah berhenti. Saya yakin orang tua kalian itu tambah seneng, malah bangga. Kalau mau kebaikan, mau sholat, baca Al-Quran, ada orang tuanya, ada saudaranya, gak jadi baca, langsung ditutup karena alasan malu, alasan takut riak. Tapi kalau HP-HP-an, nyantai. HP-HP-an ada ibunya, ada ayahnya, tetap nyantai. Sambil tersenyum sendiri-sendiri ya. Main HP sambil tersenyum, nyuante. Nggak ada beban sama sekali. Padahal ayah kalian, orang tua kalian, kalau melihat saya membaca Al-Quran dengan melihat kalian megang HP, orang tua lebih senang, hati lebih tentrem melihat anaknya megang Al-Quran. Ya itu, tapi karena digoda oleh setan. Jangan ngaji, malu sama orang tua. Jangan ngaji. Ada orang tua, nanti kamu dikira orang riak, enggak jadi ngaji. Itu tipu daya setan untuk menggoda manusia supaya tidak ngaji. Dibiasakan di rumah ngaji, enggak usah malu-malu wis. Ada ayahnya, apa pegang Quran ngaji, enggak apa. Ada ayahnya, bawa kitab ngaji. Saya masih belum pernah melihat anak pondok pulang di kendaraan sambil megang Nazam Imriti ya. Saking murojaah Imriti, belum pernah. Atau misalkan diangkot di bis megang kitab, buka kitabnya di mutolaah sambil di bis diangkot kendaraan umum, belum pernah melihatnya. Kenapa? Malu rata-rata. Antrian nunggu bis di terminal, buka kitabnya, enggak apa-apa, bagus. Nazam Imriti
sambil menghafalkan. Wah bagus itu. Tapi kan tidak ada. Alasannya apa? Malu. Yang kedua alasannya takut dibilang riya. Padahal kalau baca koran di terminal nggak malu sama sekali. Baca koran sambil jegang, wah ya, nggak malu. Baca koran, oh ngamen, lagunya kayak gitu, nggak malu-malunya. Sampai ngaji kitab, ngaji imriti, baca Quran, kok malu tempat umum? Nah, terbalik ini dunia ini. Makanya mulai sekarang sudah dimulai dari kita. Nggak usah malu di tempat umum kita mau ngaji, ini belajar, silakan, nggak usah malu. Bawa buku pelajaran sambil baca, nggak usah malu, nggak usah malu. Bihila firyai sudah mana ini? Qala dawuh ya. Bihila firyai al-mujarrati fa innahu mongko sak temen riya al-mujarrat iku yufhamu den faham apa riya bi adna ta'amurin kelawan andape angen-angen. Kelawan andape utawa asore angen-angen. Qala dawuh sapa Abdul Qadir? Abdul Qadir al-Dasturi bukan al-Jailaninya. Walau ghalabana namun nglindih apa al-baqi perkara kang kekal, perkara kang kekal al-fani ing atase perkara kang sirna. Maksudnya sampean amal ibadah tujuan utama kalian itu lebih banyak masalah, lebih banyak karena Allahnya. Ya kayak baca surat Waqiah, tujuannya biar masuk surga. Di samping tujuan supaya masuk surga, yang kedua tujuannya supaya rezekinya lancar. Tetapi di antara kedua hal tersebut lebih kuat tujuan yang supaya masuk surganya. Sholat duha tujuannya biar saya masuk surga, yang kedua tujuannya biar rezekinya lancar. Nah, rezeki lancar itu berarti kan tujuan alfani, masuk surga tujuan akhirat yang abadi. Di antara dua tujuan ini lebih kuat tujuan yang albagi, tujuan akhirat. Saya tak sholat duha, pertama tujuannya biar masuk surga, kedua biar rezeki lancar. Di antara dua tujuan ini lebih kuat tujuan supaya masuk surga. Ini yang dibahas sekarang itu bagaimana ini? Fahuwa mongko utawi albagi iku riya'un aran riya', tetap itu dikatakan riya', meskipun lebih kuat tujuan masuk surganya, tujuan akhiratnya masih termasuk riya', maklum ini riya', riya' yang sangat kecil. Wa qauluhum utawi dawe ulama, wa qaulu ba'dihim utawi dawe setengah ulama, idha ghalaba albaithu albagi rupane dawe idha ghalaba nalikone nglindih utawa ngalahaken apa albaisu perkara kang narik albaqi kang kekal, yaitu tujuan akhirat atau beramal karena Allah Ta'ala, beramal karena tujuan supaya ndak masuk neraka, tujuannya supaya masuk surga. Ini yang lebih kuat. Kana mongko ono apa alhukmu hukumi ikulahu kedua albagi. Ya, ini ada yang mengatakan ya berarti dia termasuk orang sing ikhlas. Ini pendapat lain. Niat beribadah dengan dua tujuan, tapi tujuan yang lebih kuat adalah tujuan karena Allah. Ada tujuan yang kuat supaya tujuannya masuk surga. Berarti termasuk masih ikhlas. Ini mulai wis, mulai agak ringan ini. Innama huwa angin pastini iku innama huwa, innama khabarnya wa qawlu ba'dihim iku innama huwa angin pastini utawi qawlu ba'dihim iku fi haqqil awami di ing dalem hae pira-pira wong kang amal alladzina rupane wong akeh la yaktiruna kang ora kuasa sapa alladzina ala suruki tariqi ing atase ngambah dalan. Amma man anapun utawi wong yak diru kang kuasa sapa man ala suluki toriki ing atase ngambadalan
minal ulama isaking para ulama al-amirina kang podo ngamalaken ilmune iku fala yusamahu mongko ora den murahaken sapa man bimisli dzalika kelawan mengkono-mengkono al-baqi. Ini diperbolehkan, tapi bagi orang yang enggak mampu, bagi kayak kita-kita ini, kalau orangnya ini mampu, sangat mampu, ya enggak boleh. Sampean mampu beramal ikhlas karena Allah tanpa sesuatu yang lain. Maka kalau sampean beramalnya niat karena Allah dan karena lainnya, itu termasuk riya. Nah, ini mulai mulai agak ringan. Terus kalau kalian enggak mampu, saya akan bisa melaksanakan sholat duha kalau ada tujuan. Di samping saya tujuannya ikhlas karena Allah, yang kedua tujuannya supaya rezekinya lancar. Kalau kamu mampunya seperti itu, ya enggak apa-apa, tetap diperbolehkan. Diperbolehkan. Karena kalau enggak ada tujuan penyemangat supaya rezeki lancar, enggak mau sholat duha. Ya silakan wes sholat duha tujuannya supaya rezekinya lancar. Itu tahap awal. Silakan wes baca waqiah dengan tujuan supaya rezekinya lancar. Enggak apa-apa, silakan. Kalau itu memang kemampuanmu, tetap dikatakan belum riya. Tapi kalau orang yang sudah mampu yang tingkatan tinggi kok tujuan seperti tadi, itu termasuk riya. Wa misalul fani utawi contone barang kang sirna atau dunya, wal baki lan barang kang kekal atau akhirat, iku ayyakuna yanto ono iku la kekedhe sira inda amirin ing dalem ngersani ratu au muazzamin utawa wong kang den agungaken apa hajatun hajat. Wadzalikal amiru utawi mengkono-mengkono ratu awil muazzamu utawa wong kang den agungaken iku yusolli salat sapa dzalikal amir al jum'ata ing jum'at au ghairaha utawa liyane jum'at fi shofi ing dalem shof al awwali kang awal au fi makanin utawa ing dalem panggonan makrufin kang kinawerwan apa bihi makan fatajtahidu mongko nemen-nemen sira fi sholati ing dalem sholat ila janibihi maring sandingi amir awil muazzam lituh sila supaya ngasilaken sira muradaka ing kekarepan ira minhu saking amir la litu addiya ora krono nekani sira al faridota ing sholat fardu fi dzalikal makani ing dalem mengkono-mengkono panggonan ala tilka shofati ing atase mengkono-mengkono barisan barisan awal. Nah, contohnya di Masjid Asasut Taqwa ini kedatangan presiden langsung dikasih shof paling awal tempat untuk presiden. Nah, sampean ingin mencari sensasi, saya ingin sholat di dekatnya Pak Presiden, nanti saya mau foto-foto bareng selfie ya. Akhirnya sampean sholat di shof paling depan sendiri, pas jejernya Presiden. Nah, ini termasuk riya. Sampean sholat bukan karena Allah, tapi sholat di shof yang pertama supaya dekat dengan Presiden. Nah, ini tidak boleh. Atau ada kiai. Ya, yang sangat terkenal misalkan dari Arab Saudi datang di Wonorejo. Wah, saya tak shof paling depan sendiri. Biar langsung mendapat perhatian dari kiai tersebut, kiai dari Arab Saudi. Nah, ini termasuk riya. Berarti dia itu sholat di shof pertama tujuannya supaya dekat dengan presiden, supaya dekat dengan pejabat, supaya dekat dengan kiai. Beda kalau sampean kebetulan tidak pernah sholat di depan, sampean kebetulan sholat di depan pas jejer dengan kiai, tidak sengaja sampean, itu tidak apa-apa, itu bukan tujuan utama. Beda kalau kok tahu ada pejabat sholat di shof paling depan, langsung sampean dari belakang maju, terak maju, ingin dekat. Nah, ini baru wis termasuk riya. Dia sholat
di shaf paling awal karena tujuannya ingin dekat dengan presiden, ingin dekat dengan pejabat atau dekat dengan tokoh masyarakat. Itu baru dinamakan riya. Wa minal maklumi lan iku setengah saking perkara kang maklum annal ba'isa utawi perkara kang nangekaken ana zalikal amali ingatasi mengkono-mengkono amal iku wa utawi ba'is iku zalikal qasdu mengkono-mengkono sejo al awalu kang awal la qasdu itqani umuri sholati ora sejo ngukuhaken piro-piro perkarane sholat. Ini makanya dikatakan riya karena tujuan utama ba'is itu tujuan utamanya dia itu sholat di shaf paling depan sendiri karena ingin dekat dengan pejabat, bukan karena lainnya. Kalau sampean tak shaf sholat di shaf paling awal tujuannya untuk mencari keutamaan, mencari fadilah, tidak karena lainnya. Kebetulan di shaf paling depan ada kiai, ada pejabat, tidak apa-apa itu. Termasuk orang yang ikhlas. Dan ada sholat orang belajar ngaji atau sekolah. Saya kalau sekolah atau ngaji tak duduk di barisan paling depan sendiri pas depannya kiai. Tujuannya apa? Biar saya dikenal oleh kiai. Berarti ini riya. Tujuan ngaji di barisan paling depan supaya dikenal kiai, supaya dekat dengan kiai. Lah ini namanya riya. Kalau sampean niatnya saya tak ngaji paling depan, biar kalau di depan lebih fokus, gak tola-tolean, lebih khusyuk, lebih banyak barokahnya. Lah ini lain sudah. Ikhlas namanya. Waqad ajma'u lan teman-teman sepakat sapa ulama ala anna tauhidul qasdi ingat rasa sak temene nyijekaken tujuan iku wajibun wajib tujuannya hanya satu yaitu karena Allah taala saja liyaj'alu supaya dadekaken sapa ulama lahum maring ahlul ibadah lahum maring ahlul ibadah himman ing sejo wahidan kang siji mutalikon kang hubungan biwahidin kelawan zat kang siji layasumu kang ora ngambu sapa wahidin wahidannya yang atasnya min tauhidil haqi saking mewijakan Allah kang hak ta'ala orang mambu ro'ihatan ing mambu ro'ihatan ing mambu yes, harus satu tujuan kalau ibadah satu tujuan murni semata-mata karena Allah tanpa tujuan yang lain ini maksudnya di sini ini. Kenapa? Supaya lebih selamat tidak ada bau-bau riak nah, karena kalau ada tujuan yang lain tujuannya karena Allah, tujuannya karena ingin rezeki lancar, tujuannya karena supaya berarti ada bau-bau riaknya itu. Meskipun bau riaknya hanya sedikit. Wa min halan iku setengah saking alamatur riak al ibadatu utawi ibadah because ditakarrubi kelawan nyejo ngeparek min hadratillahi ta'ala saking resone Allah taala fa inna zalika mongko sak temene mengkono-mengkono ibadah iku kal amali kaya amal bi ujratin kelawan ongkos sampean ibadah biar dekat kepada Allah termasuk riya juga di sini. Kenapa? Berarti sama dengan orang mengharapkan ongkos. Saya tak sholat biar saya dekat dengan Allah, kan ada harapannya minta upah. Ini saya tak baca surat Waqiah biar saya rezekinya lancar karena minta upah. Makanya di sini termasuk itu alamatnya riya. Harus murni sudah
karena Allah sudah ibadah biar masuk surga, berarti kan minta upah. Tak sholat biar enggak disiksa di neraka, tak baca surat tabarok biar saya enggak disiksa di kubur, berarti ibadah masih minta upah. Orang yang ibadah minta upah itu berarti tidak ikhlas, termasuk tanda-tanda dari riya. Ya maklum dulu ini kereng masih awal, biar lebih fokus ke riyanya dulu. Qalu ngucap sapa ulama, wa hadhil illatu utawi iki-iki alasan, alasan ingin ibadah tujuannya ingin dekat kepada Allah kok dikatakan riya, iku akhfal ailali luwe samari piro-piro alasan itu paling samar itu. Banyak orang yang enggak tahu, banyak orang yang belum menyadari. Ini sangat siri. Warubama tarqolan kapan-kapan munggah sapa sahibuha wong kang duweni ibadah ila qoribin maring ngeparek min hadratillahi saking resane Allah Ta'ala. Fayuqalu mongko den ucapakan lahu maring sahib, apa irji baliyo siro, lasta ora ono siro iku min ahliha saking ahline ibadah. Innama ahluha ing pestine utawi ahli ibadah iku man wong yakbudu kang nyembah sapa man, kang nyembah sapa man Allah ing Allah Ta'ala, imtisalan krono manut li amrihi maring perintah ya Allah, wa wafa'an lan krono nepati biwajibi hakihi kelawan wajibi hae Allah Ta'ala. Jadi ketika kalian beribadah kepada Allah kemudian kok muncul tujuan-tujuan yang akhir, maka kembalikanlah, kamu tidak pantas dengan tujuan ini. Baca waqi'ah tujuannya ingin dapat rezeki yang lancar, kembalikan, kamu sangat tidak pantas berharap rezeki yang lancar. Niatkan saja murni karena Allah Ta'ala. Cepat dikembalikan. Kok muncul lagi perasaan seperti itu, tetap kembalikan saja wis. Kamu enggak pantas dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah kalau kamu masih niat tujuan yang lain. Muncul lagi perasaan, kembalikan lagi. Kamu enggak pantas ibadah kok dengan tujuan yang lain, enggak pantas kamu disebut sebagai orang yang ahli ibadah. Terus seperti itu dikembalikan. Wa min halan iku setengah saking alamat, alamatur riya, iddi'aul maqamati utawi ngaku piro-piro makom, makom untuk pangkat, pangkat yang dekat di sisi Allah, ngaku jadi wali ya, iddi'aul maqam. Wah saya wali karena saya tiap hari puasa, kalau malam saya tidak pernah tidur, wiritan terus, doa saya ini langsung dikabulkan oleh Allah, ngaku jadi wali. Termasuk itu alamatnya orang riya. Qabla buluhiha ing dalam sakdurungi tumekane maqamat, au ba'da buluhiha utawa ing dalam sakwuse tumekane maqamat, baik dia sudah nyampe ke makam tersebut atau belum nyampe, kalau ngaku, ngaku saya wali, saya ngaku saya orang yang ahli surga, itu sama termasuk tanda orang-orang sing riya. Walam yu'zan lan ora den izini sapa lahum ahli ahli ibadah fi izhariha ing dalem mertelaaken maqamat, ndak boleh. Apalagi saya termasuk walinya Allah karena saya setiap malam bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Karena sering bermimpi ketemu Nabi Muhammad diomong-omongkan, oh berarti saya itu orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, oh berarti saya ini wali. Ini tidak boleh itu. Meskipun ngimpi beneran itu, tidak boleh ngaku jadi wali, ngaku mimpi ketemu Allah diceritakan, ngaku mimpi ketemu Nabi Muhammad diceritakan. Ini tidak boleh itu. Termasuk
golongan orang sing riya, pamer. Summa anna dzalikal mudda'iya mongko nuli sak temene mengkono-mengkono wong kang ngaku, wong kang ngaku iku yu aqabu den tatrapi, den tatrapi apa dzalikal mudda'i bihirmani ma kelawan kaling-kalingan barang idda'ahu kang ngaku sapa mudda'i ing ma fala yanaruhu mongko ora meroleh sapa mudda'i ing ma ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkon-mengkono ngaku-ngaku abadan ing dalem selawase kama kaya barang jarroba kang wis jajal sapa mudda'i. Jadi kalau ada orang ngaku seperti itu berarti ndak kira dadi wali. Ngaku saya adalah seorang wali, berarti dia itu ndak kira wali. Sama menjadi wali jelas dihapus sifat kewaliannya. Ndak bisa. Oh, saya adalah orang yang makrifat ya. Ngaku saya adalah orang yang makrifat. Meskipun dia itu benar-benar makrifat, kalau ngaku saya adalah makrifat, dia akan dihapus menjadi orang-orang yang benar-benar makrifat. Ndak boleh seperti itu diucapkan, diutarakan. Ndak boleh. Wa minha mahabbatu tila'in nas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.